بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

Orang yang ngaji, fahuk mu kauk alimi maka hukumnya dia seperti hukum orang alim, inilah kecuali bedanya anahu ya ta blul tak bahwasanya dia itu mengganti ngajar dengan belajar, yeah. so, soalnya dia seorang pelajar, seorang ya, belajar ngaji. Ini maksudnya belajar belajar ngaji ya. Hmm. <laughs> dan dia mengganti tasnif mengarang dengan ta'liq ta dan nasakh memberikan keterangan-keterangan dan menasakh Fal istigalu mita alumi abdalu min al mil azkari wan nawafili. Maka sibuk dengan ngaji mita alumi belajar ngaji. Taalum ni ya. belajar ngaji. Ya. Abdalu itu lebih abdal minal al istigali daripada sibuk mil azkari wan nawafili dengan segala zikir dan segala yang sunat. Salat sunat. Jadi sibuk dengan ngaji lebih abdul daripada sibuk dengan zikir-zikir dan sunat. bahkan in lam yakun muta'aliman ala maknan anna yu'alliku wa yuhassinu aliman ya. Balka minal awami fauduruhu majalisal ilmi wal wa'zi. Abdallu minasti wal bil awrad. Bal bahkan, bahkan in lam yakun mutaliman jika dia itu bukan seorang yang belajar, bukan seorang yang ngaji. Ala makna ala makna annahu itu. Atas makna bahwasanya dia itu dia bukan muta'allim, tapi dia itu yu'alliqu wa yu'assilu. Kerjanya menta'liq, hmm. mentahasilkan, ya. Ya, dia menerangkan liyasir aliman supaya dia jadi orang alim malkana bahkan ada min al awami daripada orang awam fauduruhu majalis al ilmi maka hadirnya tu orang awam di majlis ilmu wal wa'zi dan nasihat abdallah itu lebih abdallah minastigali bil awradi daripada sibuknya dengan Wirid, wirid. Nah, jadi jangan sampai wirid doang ngaji kagak ini nih. Nah, kita ngaji juga, wirid juga. Wa amal muhtarifu ya karena apa? karena ngaji juga itu termasuk wir wir. Wa amal muhtarifu alladhi yataju ilal kasbi li iyalihi fa fi waqti sinaati al-istighalu bil kasbi. Dan adapun seorang pekerja al-muhtarif ya alladhi yang yataju dia mutu ilal kasbi kepada usaha li iyalihi dia butuh kasab untuk keluarganya. Pak Umir maka wiridnya di waktu sinati pada waktu bekerja adalah al istigolu bil kasbi sibuk dengan kasabnya kerjaannya usahanya. Jadi kerja cari duit buat anak bini juga termasuk wirdun. Termasuk wirid. Mau kemana bang? Mau wirid? <tuh Independence> <tuh> <tuh> ya, tapi juga jangan jangan juga nyari duit aja ngaji duit doang disuruh ngaji repot nih lagi kerja ngaji ya besok ngaji ya, minggu minggu pagi ya saya minggu masih kerja juga habis asa abis maghrib ngaji ya belum pulang masih perjalanan. Isa ngaji ya, baru banget pulang capek betul. Kerja. <laughs> jangan juga kayak begini. Jangan juga kayak begini. Atau ya, jangan juga dia kerja tapi nggak boleh sholat dia kerjain juga jangan dia kerja nggak boleh sholat berhenti ganti tempat lain hmm. itu artinya Allah suruh supaya kita pindah dari tempat itu <tuh> <tuh> walakinlah yang bagi akan tapi tidaklah sihokannya ayunsi Allah Taala <tuh> fi bahwa dia melupakan Allah Taala pada kerjaannya jangan juga begitu fanyuwal zib ala tasbihati wal azkari wa qur'ani maka hendaklah dia menekuni atas tasbih tasbih dan zikir zikir dan baca Quran jadi kerja dia sambil tasbih sambil zikir sambil baca Quran wa mahma faraka min kifayatihi ada ila tartibil Dan kapan-kapan dia telah selesai daripada ya kecukupannya udah cukup ya kasapnya udah cukup buat ya keluarga anak bininya ada ah, maka dia kembali ila tartibil aurat kepada tertib wirid-wirid jangan masih nyari duit aja ya nyari maksud duit aja ditumpuk 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 akhirnya lupa ngaji jangan sampai Rezeki sudah sama Allah. Yang rezekinya banyak, duitnya banyak. Ilmu kita, ngaji kita nih yang belum ketahuan. Perbanyakin ilmunya, ngajinya biar sungguh, biar benar. Ya, kedudukan kita di akhirat yang kita enggak tahu. Mm -hmm. Wa indama alal kasbi wa tasaddaqa bima fadula an ya yeah. hajati fa afdal min sa'il awrani wa indama dan jika ia senantiasa alal kasbi di atas kasab usaha wa dan dia bersedekah bima fadula an hajati dengan apa yang ia lebih daripada hajatnya nah, dia sedekah dia kerja dia usaha lebihnya banyak daripada buat kasih anak kasih bini banyak lebihnya lebihnya buat Sedekah itu bahwa abdul itu lebih abdul min sa'inil awradi masya Allah lebih abdul daripada sekalian wirid wirid daripada setinggal wirid wirid. Jadi sekalian wirid wirid kalah itu. Jadi dia kelebihan ke, kelebihan gajinya dia buat sedekah, kelebihan gajinya buat sedekah, kelebihan gajinya buat sedekah. Masya Allah, luar biasa. Lain adalah ibadat al muta'adiyat. Kenapa begitu? Karena ibadah yang muta'adi. Lihat ada fiil muta'adi, ada fiil lazim. Fiil lazim cuma sampai fa'il. Muta'adi sampai maf'ul. Nah ini ibaratnya begitu. Ibadah yang muta'adi Fa'idatuhu Fa'idatuhu anfa'u minal lazimati Fa'idahnya lebih manfaat daripada yang Lazim ya, Orang ibadah yang lazim mana sendiri Yang muta'adi yang mana nah, Itu dah uh, Buat orang manfaat Ngajar ngaji no, Muta'adi Bisa sampai buat orang Ya, kalau ibadah sendiri, ya itu lazim. Ya karena ibadah yang muta'adi faedahnya lebih manfaat daripada yang lazim. Yang lazim sendiri, yang muta'adi manfaatnya buat orang banyak. Wasadaka umal kasmi, wasadaka tumal kasmi ala aziniati ibadatun lau pinapsi. Sodako <-sukur> serta kasab atas ini niat itu ibadah baginya pada dirinya. Masya Allah. Jadi dia kerja, punya dia sudah kasih makan anak bininya, sudah cukup, lebihnya dia sedekah. Subhanallah. Itu lebih abdul daripada sekalian ibadah. Tukar ribu ilallah ta'ala. Semua tu asilu faidatan lil ghairi jadi itu ibadah baginya pada dirinya ibadah yang dapat mendekatkan dia kepada Allah taala kemudian ibadah yang dapat menghasilkan faedah kepada orang lain wa taj wa tanjazibu ila ibaraqatu du'a muslimina fa yud'afu bil ajru wa tanjazibu dan tertariklah ilahi kepadanya barakatu il muslimina keberkahan doa orang-orang muslim Masya Allah didoai nama orang-orang fayudu'afu bihil ajru maka dilipat gandakanlah dengan sebabnya akan pahalanya pahalanya dilipat gandakan makanya orang sedekah begitu sedekah baik sedekah harta ataupun sedekah ilmu tapi yang paling abdal sih sedekah il, ilmu apalagi dia ilmu sedekah dia duit juga sedekah makanan juga sedekah ilmunya digratisin udah gratisin bagi makanan subhanallah jadi apa tuh dia sedekah dua sedekah ilmu sedekah harta sedekah ilmu paling abdul adalah sedekah ilmu Masya Allah. apa bil dilipat gandakan dengan sebabnya akan pahalanya. Ada kelebihan dia punya duit, lebihnya buat sedekah. Lebihnya buat sedekah. Ada kelebihan buat sedekah. Ada kelebihan buat sedekah. sama apa, apalagi 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 kita dibagi duit sama orang. Ya. Dibagi duit dibuka 500.000. Ah, sisiin tuh sedikit buat sedekah. Jangan sampai kagak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan diberikan ilmu yang manfaat amin amin